Balik lagi bersama Zenvok di sini. Kali ini gue ditemanin sama Mas Denny Wewe, PSHT, dan Mas Gondrong PSHT juga. Wah, ini gue didampingin para pesilat nih. Kan sudah PSHT juga sekarang. Sudah jadi anggota ini. Mas Den, siap. Kita dari tadi pagi ini udah latihan berenang. Ini schedule-nya apa lagi nih, Mas Den? Kita mau konvoy ke Garut, guys. Garut nih. Kita akan datangin Kang Dede Inun tapi pakai mobil. Konvoynya dalam aja ini. Konvoynya pakai mobil. Kita ya. Datangin pemakan Raja Jin. Kita berpetualang, bolang di sana pokoknya. Kita udah siapin buat Kang Dede Inun Black Thorn. Pesenan beliau nih, premium punya. Durian premium Black Thorn. Oke. Okay. Seperti apa keseruan kita ke sana ya? Ini ikutin terus Zenvok, Zenvok. Ohoy. Balik lagi bersama Zen Hope di sini. Karung yang sawah sama kuat. Maaf tengah malam ngagetin atuh. Ya, gitu enggak apa-apa. Kang Dede. Kita kesini mau berguru sama Kang Dede ini karena Zen Hope udah lama enggak fight dan mau turun gunung lagi. Syaratnya harus sungkem dulu, berlatih sama besok gerilya lah. Turun gunung grilia. Besok. Gerilya besok. Ospek dulu. Besok kita akan di ospek dulu sebelum diterima jadi murid. Jadi layak apa enggak kita harus melalui seleksi dulu. Kalau bilang Coach David itu background check. Mentalnya seperti apa, terus karakternya gimana, apakah memenuhi syarat jadi murid. Kita lihat besok kita lulus apa enggak, diterima enggak jadi muridnya Kang Dede. Pokoknya kita siap melakukan apa aja. Untuk dilatih oleh kita siapa. kita berdua kan sudah membulatkan tekad mau berguru di sini. Nah, yang satu itu mau ngapain ke sini? Mau mabar. Tinggi sih. Jangan bilang mau mabar ayam ke sini lo. Apa ya? Terserah lu. Mau apa? Halo guys, jadi sekarang udah sampai di tempat Kang Dede Inun ya. Halo. Jadi saya di sini mau menambah flora dan faunanya. Anjay. Saya mau menambah satu pasang untuk dibudidayakan, Kang. Oke, siap. Bahasa Inggris dong, bahasa Inggris dong. Jadi this is for your life and enjoy. Chicken to the rice, to the moon. Chicken part. Good. Thank you. No smoking, okay? Okay. Okay, mantap. Chicken. Okay. Kita ikutin keseruannya besok. Ikutin terus Zenvok, Zenvok. Oke, teman-teman. Jadi kali ini kita mau unboxing durian korek, teman-teman. Korek durian. Durian terenak ya? Bisa dibilang toko durian premium. Oh, premium. Oke lah. Ini nonya bawar atau apa premium. Nih? Black Thorn. Mancur! Rasanya paling tinggi kalau durian. Oh gitu? Sip, Pak. Secara harga dia paling tinggi saat ini. Ulah. Puncak rantai makanan. Puncak rantai makanan. Set. Hei, mantapnya, sob. Hei, harumnya. Coba ya harganya sih, ya. Nah, berapa sih harganya nih? Emang ada harganya? 800 ribu. Yang ini 800 ribu. Oh. Enggak, bukan harga itu. Apaan sih? Bukan harganya itu. Kode. Lah pokoknya kodenya. Kita makan aja lah. Bukan harganya itu. Ini hasil. Jangan dipikirin harganya lah. Jangan dipikir lah. Ini masih ngasih. Makasih ya. Mang Korek, makasih. Nanti kirim lagi. Karena bilangnya Kang Dede diundang ke sana. Oh gitu boleh. Ke Korek langsung. Aman lah. Kita kan dong pukul dong. Jangan lah. Sok pukul. Pukul Mas Dini dong. Sayang takut hancur dalam. Oh iya dalam. Tapi ini harus dipukul-pukul dulu. Sebentar, maaf. Sok. Harus dipukul-pukul dulu. Katanya tuh jadi dalamnya kayak
kemarin ngeliat gini. Jangan digituin. Enggak, diginiin. Bener. Itu kurang besar pisaunya. Nah, biar keriput dalamnya. Piting atau piting? Hah? Bisa lah, kita dipukul. Beresnya, ah lila, gitu mah, bikin lah. Terlalu lama, coba sih. Biar dalamnya keriput. Biar dalamnya keriput dia. Oh, itu metode ya? Metode. Bisa ini dipukul, mau kupukul gak? Eh, tanganmu kok, Mas Yen? Hah? Mau kupukul gak? Bisa lah. Ayo, pukul aku, Wish. Anjing, denger itu. Siapa nih, pukulnya? Coba sini. Tot. Wah, retak langsung tuh. Dapat. Enggak bisa nih. Ya, aku. Ini. Besok enggak bisa konten. Bisa. Habis di sini. Enggak bisa, bismillahirrahmanirrahim. Pakoi. Udah retak. Pakoi. Anjing. Ade. Beda emang. Beda. Durian yang memang keras dan fresh dia tidak mudah hancur, guys. Mau di gabret? Kalau durian biasa udah hancur. Bentar. Saya. Ya, langsung meletek. Okay. Belah durian malam hari. Sup kali. Oke, teman-teman, pertama-tama sebelum kita makan, seperti biasa kita endus dulu dari kepala sampai ujung ekor. Ini kepalanya. Koreknya. Coba. Langsung, kita makan kemarin udah 2 hari berturut-turut udah hantam kita. Khusus buat kalian. Khusus buat kalian. Gimana? Pulang, Legit? Legit. Ya, non ya, jarang. Sok. Ya, jangan ditiru ya, mah. Beda ya. Ini parah. Baby. Bisa gak sih? Gini. Enggak, emang belum dikasih jalur. Belum dikasih jalur, belum ada jalurnya ternyata. Nah. Sok, makan. Yuk. Nih, lihat menul-menulnya. Warnanya lihat tuh. Lemaknya. Kita kemarin 2 hari berturut-turut sudah makan. Udah. Serius. Udah nanti ya. Nanti aja. Mantap. Oke, teman-teman. Harusnya makan ini tuh pagi-pagi ya, kalau enggak siang. Kenapa? Malam enak. Malam enak. Paling enak belah durian tuh malam hari. Iya tuh. Itu mau durian apaan? Beda lagi. Kita kemarin kesana jam berapa, Mas Dian? Jam 12 malam. Jam 12 malam kita kesana. Rasanya gimana? Karakternya gimana? Ini karakternya lembut banget. Bagian kulitnya tuh gimana ya? Ada kulit arinya. Ada kulit arinya tipis, tapi ini lebih putus sih kalau ketika dikunyah mah. Putus. Kulit arinya putus. Bijinya kecil ya. Jadi membuat mulut jontor ya? Betul. Pokoknya ini mengenah pisan lah. Jadi kalau nilainya dari 1 sampai 10 berapa? 9,5 berat. Mendekati yang sempurna itu cuman. Kalau semobil mah jadi 10. Kalau semobil. Bang korek. Bang korek. Umum bisnis di sini jualan. Oh bisa. Bisa nanti berafiliasi. Bisa. Ya udah teman-teman. Kayaknya cukup. Kita mau istirahat dulu ya. Yuk. Yuk. The next morning. Hoi, balik lagi bersama Zenwalk di sini. Ya, kali ini Zenwalk lagi ada di kandangnya Kang Dede Inon. Huh? Ternyata memang koleksi hewannya banyak, beragam nih. Di sini ayam nih. Dia lagi dikasih hadiah dari Ruby Pakoi ayam Black Bull sama betina Pakoi anaknya si Bintang untuk dibudidayakan di sini. Berisik. Ini dombanya ada kainan, dia kerdil. Tapi tua ini kan. Berisik. Bentar. Dia jadi kayak udah berteman ya. Kan udah masalah. Mana? Dan lombanya adalah berenang. Ah.
Yos, sini sini. Kok kamu mirip monyet? Gigit enggak dia? Enggak, cobain. Enggak mau. Dia dibilang kayak monyet, malu-malu dia. Huh? Malu-malu. Tapi dia lucu loh. Thank you. Matanya gitu. Jadi dia ini nganggap Kang Dede sama istrinya tuh udah kayak orang tuanya. Kalau ditinggalin nangis. Iya, nangis ya, dikejar gitu kalau ini dilepas. Dia juga suka petualang. Lihatnya dari kan, dari kecil. Dari kecil. Ada bapak-bapak, teman-teman. Jorok. Makanya dia tuh. Jorok. Makanya dia tuh. Anjir, kencing. Kamu gak sopan banget ya? Enggak apa-apa. Dia ini dimalumin. Nervous. Udah. Malu-malu dia. Dia jadi penjaga kandang nih jadi. Jadi emang kalau ada maling dia ngapain? Mas Godang. Gitu-gitu dong. Gak mau di atas. Jadi kalau ada maling dia pegang aja, Mas. Ditakut-takutin ya. Ternyata fighter MMA ada takutnya juga ya. Belum. Ada maling diajak pargo ini. Enggak, aku enggak takut. Siapa bilang aku takut? Coba bilang aku takut. Enggak apa-apa. Yes. Senang dijual di seluruh gigi. Senang dibelai dia. 1 hour later. Nih, ini kerjain kayaknya. Ini sendalnya dipakai dilepas. Pakai aja. Kamerapin dia tuh sama aja. Ini ternakan adik saya di Cianjur. Ini ya. Ada wingman-nya. Ini siapa nih? Thailand. Oh, itu. Dipin. Dipin itu ya. Dipin. Ini luar apa ini? Ada berapa? 3? 2 jagung. Renteng sama Surowatu. Ada Surowatu. Berarti lo ngerti katurangan-katurangan ayam tuh? Surogonggo. Yuk, mana lagi? Berak aja deh. Lagi nunggu nasi, belum matang. Oke guys, makan dulu nanti. Kita mau berak dulu. Ini beracun nggak? Nggak beracun. Dua lagi nih. Sebentar. Aku butuh adaptasi dulu. Katanya mentalnya oke. Kalau bekas doang, nggak makan mau matikan. Iya, paling ini biru. 2 hari lagi. Kayak mau nggak kasih? Belum pas cowok. Yang nggak galak. Aman sih. Nah, dia ngincernya sama-sama burung. Sebentar. Aku adaptasi dulu. Nggak apa, aman. Adaptasi. Sebentar. Adaptasi dulu. Sebentar. Aku tuh sini, berani. Mas Ruby. Berani, tapi adaptasi dulu. Enggak. Kita lawan fobianya. Adaptasi dulu. Aku berani. Masuk dua-duanya. Hah? Dua-duanya apa satu, Mega? Satu dulu. Ya, kok keras. Oh, mau ya, nyerang. Mau nyerang nih. Jangan. Enggak sih, apa kan? Itu berbisa enggak? Berbisa menengah. Enggak lucu harus ini. Ada tapi gigit ular. Pegang saya. Nanti ajarin menaklukkan ular kan, biar jinak tuh. Lepas. Sebentar. Aku nah. Ini tapi butuh adaptasi doang. Gue nggak pernah coba pegang. Tadi tapi nggak berani. Kau nggak banyak? Gigit giger bener. Jangan tuh kalau begitu jadi galak. Gak bisa. Jack, ntar kan gue kemarin dari Bali, logat Bali, ntar pulang dari sini di Sunda, logat Bali. Ya, lulus. Enggak, aman. Aman ya? Ini lucu ya? Ini jenis apa, Kak? Berani kan? Tali Wangsa, cincin emas. Cincin emas. Boiga, Dendrofila. Cincin emas kan lucu. Gue berani, gue. Kalau dipelihara juga bisa. Aman ya? Manulen, Denny mau diam. Coba diam. Ini makannya apa ini? Hah? Kasih taruh di kepala. Coba. Aman. Nah, diam nanti dia. Nah, kan kayak gitu. Lalu. Tidak apa-apa. Rinding lu ini. Rinding. Mata bagus sih foto.
apa nih kalau yang ular-ular di atas kepala tuh? Medu, eh? Medusa. 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 Ya? Medusa. Jadi kita bisa dikenali kalau. Kenapa tadi? Jatuh. Awas jatuh. Hei, kade poe. Cosplay menjadi Medusa. Rekam dulu, Mas. Bentar. Ini pegangin dulu. Tipikal murid yang memang lepas. Apa yang kata gurunya langsung dikerjain. Ya, karena aku percaya sama Kang Dede. Kalau kata dia aman, aman. Coba Sofio. Halo, rekam dulu. Aku percaya sih, cuman juga perlu adaptasi gitu loh. Kasih lo di sini. Bentar ya. Jadi WW aja. Kita parin dulu. Jadi kita sudah diajarin ilmu oleh Kang Dede ini, cara menaklukkan ular. Takut dia. Tiup. Gak mau dia. Tiupnya salah. Waktu giginya ke tangan. Tak. Belum sikat gigi katanya. Contoh. Lihat nih tutorial nih. Contoh. Gak mau. Depan kamera malu kan? Malu dia depan kamera. Kayaknya gak mau gini mah. Udah jangan. Anjir. Mau gak? Mau dia. Coba sob. Kita main ular. Geli. Udah ini gak gelian ya. Oh iya. Coba sob. Ini nyumnya lagu. Ini nyumnya lagu. Gak ada anginnya. Gak mau dia kan. Tapi mau dia kan. Jadi antara nih mau takut. Kayak malu-malu ya? Maaf, Anda disuruh niup, bukan nyepol. Berarti ilmu pun gagal ya? Gagal. Ternyata gagal. Anda bukan jilat ya? Niup malu depan kamera, belakang tiup, kamera. Tiup. Itu kan niupnya nanggung. Itu bakal matok itu mah. Bakal matok nih? Soalnya panjang. Oh. Jadi megang ulang. Terlalu deketin oh. Lagi. Oh, lebih dekat. Pas begitu nyematok juga nggak bakal nggak sampai nyampe kalau tadi lebarnya di sini bakal panjang dia gitu ya kita coba sebenarnya panjang. Rasional logika sebenarnya makanya mereka tuh pawang tuh berani ya karena tapi hati-hati udah diukur nggak matok di mulut matok ke tangan udah ini ya mau dijinak ya oke lah kita akan seru pulang nggak ini pulang oleh-olehnya ular mamanya gimana ini bos. Oke. Putus mental tek PSAT. Oke okay lah ini kita ketenangan. Ketenangan. Yeah. Kan ular tenangan sih. Melatih mental juga. Iya. Ini ular apa namanya, Kang? Cincin emas. Susah enggak dapat ular gini? Sama ini ya. Ular bali. Ini biasa di hutan, sawah gimana? Di sungai. Pelayaran. Oh, di sungai. Jawa. Di Jawa. Terus kalau miliharannya gimana? Ditaruh aja di tempat makan di tempat kasih air, terakhir ini termasuk yang dilindungi nggak? Enggak lah, sama. Jadi habitatnya masih banyak ya masih di banyak, alam di Jawa juga banyak. Sambil pegang dong. Warnanya keren sebetulnya. Iya, bagus. Hitamnya hitam peka, terus ininya juga kuningnya kuning apa stabilo, nyala banget ya. Jadi ini ada berapa? Cuman dua doang. Yang ini cuma dua doang. Udah satu hewan. Wah. Berani kan? Berani. Aku cuma perlu adaptasi orangnya. Oke. Tapi kalau kita menambah imunan, kalau udah tahu ilmunya. Kalau ini sih orang-orang ini imunnya agak lumayan. Kalau misalkan ini matok ke anak kecil bisa mengkhawatirkan. Kalau ke orang, orang dewasa gimana imun? Kalau imun kita bagus ya nggak makan apa-apa. Makannya sehari berapa? Seminggu dua kali aman kok. Dua kali. Nanti kita sebulan juga aman, nggak makan sebulan juga. Oh iya. Bener jenis minum. Minum apa sih minum? Oh, di berair itu udah minum pasti apa? Bismillah. Bayang yang dikubur di tanah terus ada ini. Gila kok. Let's go. Ohoy! Balik lagi bersama Zenok di sini. Kali ini Zenok lagi berada di Garut di kediaman Kang Dede Inon. Dan okay, halo. Gua akan menantang dia untuk mendang Muay Thai. Oke, dan ditemenin juga sama pesilat PSHT, Denny Wewe. Sat, wisa. Langsung saja tanpa basa-basi, coba nendang Muay Thai. Silakan. Oh. Oh, tes tendangan guru saya? Oh, saya dulu dong. Oh, gitu. Tapi memang udah bener kuan gak nih? Ini damage-nya luar biasa loh. Coba. Oh. Nah, berapa keras sih? Coba. Oh.
Gitu doang. Coba banget ya. Gurunya coba gurunya. Small, small, small. Hei kaki, hei kaki. Mana yang lebih keras coba? Hei kaki, tangan. Oh, anjir. Waduh, semempar kok. Waduh, maju, maju. Getar loh, sampai getar loh. Waduh. Enggak sesuai prediksi, coy. Banget. Telat siap. Noni. Hanyut.